Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita berhimpun dan bertemu di petang yang permai ini, yang sama-sama kita harapkan akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan Islam kita bertunjangkan Al-Quran. Semoga dengannya kita jelas tentang apa yang perlu kita laksanakan sebagai hamba-Nya Azza wa Jal. Kita juga jelas tentang batas-batas halal dan haram dalam kehidupan. Kita juga jelas tentang sah dan batalnya amalan kita ketika beribadah. Dan kita juga mampu, bukan sekadar jelas, kita mampu untuk meledakkan Islam di penjuru kita masing-masing dalam usaha dakwah, mengajak kepada makruf dan mencegah kemungkaran dari masa ke semasa, insya-Allah. Sebab itu dalam Islam ada dua benda yang penting, ataupun dua benda yang perlu kita amati dan perlu kita kejar demi mencapai hasanah di dunia dan juga akhirat. Ia berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa hasad itu haram, tetapi hasad pada dua perkara ini merupakan hasad yang baik. Kita faham tentang pengharaman hasad dengki. Kita berhasad terhadap seseorang disebabkan kelebihan yang ada padanya. Ia diharamkan. Tetapi hasad dalam dua perkara ini diizinkan. Pertamanya, kata Nabi SAW, kamu melihat seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi dan dia telah menghayati ilmu itu dan dia mengajar, menyebarkan ilmu itu. Kamu berhasad dengannya tidak salah. Dan yang keduanya, kamu melihat seseorang mempunyai harta yang banyak, dia kaya raya, tetapi harta itu dia tunaikan hak-haknya secara yang betul dan dia tidak melakukan maksiat dengannya. Maka kamu berhasad dalam dua perkara ini tidak dilarang oleh agama. Sudah pasti hasad di sini ada perincian maksudnya. Hasad untuk menghancurkan seseorang agar kita menggantikan kelebihannya selepas kejatuhan dan kehancurannya, maka itu terus menerus diharamkan. Hasad di sini sekadar kita cemburu kepadanya agar kita bersaing dan ingin menjadi sepertinya. Kita cemburu melihat kelebihan ilmu dan hartanya, tetapi cemburu kita tidak menyebabkan kita mendoakan keburukan terhadapnya. Cemburu kita tidak menyebabkan kita bertindak untuk menjatuhkannya. Itu jelas diharamkan. Tetapi sekadar mencemburui untuk bersaing dan mencontohinya, maka itu digalakkan oleh agama. Sekaligus kita dapat melihat agama mahu kita kaya dalam dua aspek ini. Pertama, kaya ilmu. Kedua, kaya harta. Jika ada orang yang mengatakan umat Islam disuruh menjadi papa kedana dan miskin, dia salah.
hadis Muslim yang merupakan hadis yang sahih yang saya sebutkan terjemahannya tadi merupakan dalil di mana Islam mahu kita kaya harta, tetapi kekayaan yang halal, kekayaan yang menjadikan kita suka melakukan amal kebajikan dengan harta itu, itu suatu yang digalakkan. Dan yang keduanya kaya harta, tetapi yang keduanya kaya ilmu, tetapi kekayaan ilmu ini merupakan kekayaan yang menyebabkan yang berilmu itu beramal dengannya. Sekaligus dia bukan sekadar ilmu, tetapi ilmu yang diamalkan dan kemudian mengajar dan menyebarkannya. Alhamdulillah, kita pada petang ini berada di penjuru ilmu. Kita cuba kayakan ilmu kita. Dan bila kita kayakan ilmu kita, alhamdulillah, kita berada di penjuru yang betul, di penjuru ibadah. Dan semoga ilmu yang kita kuasai ini dari masa ke semasa, kita amalkannya, kita hayati, dan kemudian bila ada kesempatan, kita sebarkan, kita ajarkan. Kita tidak bakhil dengan ilmu yang ada pada kita. Maka itulah yang kita nak hayati, perpadukan hadis yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah, kita kembali pada agenda kita pada petang ini. Dan alhamdulillah, pada petang ini kita masuk kepada surah yang baru, surah nombor 57, surah Al-Hadid. Al-Hadid bermaksud besi. InsyaAllah kita mulakan daripada awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. الحديد آيات 1 hingga ke ayat 7 yang bermaksud semua yang berada di langit dan juga yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran terhadapnya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah segala kerajaan yang di langit dan di bumi. Dia menghidup dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan juga yang akhir.